Beruksaurus. Oh, Trapiens berhasil digel di atas sama Beruksaurus. Ya, telat ngasih healing ward-nya Jikroy. Kan gak ada mana juga tadi. Digangguin, Storm Spirit langsung aja kali info ada backup-an dari Dalul. Chansan kena Cold Snap EMP. Tapi masih ada Fissure juga dapetin stun-nya. Ramji masih bisa dikasih Coping Blast, tapi kayak udah pasti tewas. Tapi Ifrit juga join di sini, nyoba ngincer adeknya. Stun-nya bingung, mau dapetin 2 apa 1 aja. Garbage, kena stun Pota. Dan mungkin bakal mati Storm Spirit-nya di sini. Ya, satu hit lagi, Urn of Shadows kayak bakal cukup dari Ramji. Dan dapetin kill-nya juga. Kill! Oh, Rusman di bos. Jujuk mati, Dalul di atas. Ya, Rusman juga dapet solo kill di atas. Dalul. Bang Rahman. Ya. Terlalu pasif semua ya, Ray. Oh, Trapins. Gua supportnya lemas. Oh, snap EMP. Oh, ini kemarin gua kena stun. Nice bonus sack dari Ifrit. Koka juga bakal tewas kayak di sini. Double kill. Buat Iprit solo kill lagi anjir. Di solo kill lagi dong sama Rusman. Ultinya sakit banget. Prime sih sumpah. Enigma itu sekarang top pick tau. Orang sekarang bandnya pasti Enigma. Kalau lu udah orang tuh paling benci lawan Enigma. Lu tau Ana kan? Ana nya enggak ini dia. Enggak demen dia lawan Enigma. Cover rush tewas. Enggak bisa kalah itu Enigma lain sebenarnya. Carry aja dia. Emang kebanyakan di band juga sih Enigma di region lain. Selalu di first phase. Cok, Enigma cok. Oh, fire langsung, Wukong Summon keluar, Pota post ke arah abang ya. Tapi ada Kossi Imbrace Winter, terus juga dibongkar arah Jikroy. Ada Travins ulti, Echo Slam juga ready. Dalul dan hilang langsung Ifrit. Terus mah karena Omni Slash, mungkin bakal lewas. Nggak ada mana lagi dia buat buang spell, tapi YB juga masih aman buat kabur. Orchid kan, bermother Orchid lemah banget sekarang. Oh, Koka bisa ditangkap mungkin Melvis. Ramji juga bisa lempar spell lagi, Dalul kena stun missile, pulverize, kok begini aja animasinya, tewas langsung Enigma. Onslaught lagi, Travins, gak sadar dia kalau ada ward di sekitar rumah Juju tadi dan hilang langsung. Jikroy, ada Blade Fury tapi physical damage Ifrit, ya gak ada slow lagi, gak ada piercing back gimana, masih jauh, red pack. Oh, langsung coba incer karena Winter Wyvern, masih ada curse buat reset fight. Jikroy, Blade Fury langsung, kalau simpan dipakai Rusman dapetin Pota di belakang, disini pakai pulverize tapi gak ada bantuan selain dari Ramji. Oh, ada Rocket Barrage Shard, dikejar juga Pota. Mati di sini, di lindes sama Beruksaurus. Sementara Rusman, Fissure kena, ada chance stun lagi. Dan kayak bakal tewas, Echo Slam ya Dalul. Tapi gak masalah, Travins dapetin kill sama kayak Purifying Flame. Kayaknya sweep dulu sih, baru dulu. Pipe dulu. Magic soalnya kan, magicnya Juggernaut, Oracle. Echo. Iya, jatuh dari pohon Ifrit, mungkin bakal tewas. Ada stun lagi dari Dalul, sementara Vortex lagi ke arah Juju di belakang juga kena. Pick up kanan sih, strong. Ya bikin Crimson juga, ini udah lama gak lihat gue ini item Crimson Guard. Iya, harusnya pipe dulu. Oh, Rusman dapet pulverize. Damage-nya cukup mungkin buat Muru Pota. Dapetin, oh dapet ultinya Travins. Winter Scars dibuang langsung ke arah Travins. Dalul udah gak ada Echo Slam lagi, satu hero tewas, garbage Pota. Iya Allah, mananya kurang buat turun ke bawah. Garbage. Dan tabrak sama Beruksaurus. Hilang langsung. Iya, gak sayang sama timnya. Katanya Crimson Dawn cukup. Crimson Dawn cukup. Cukup lah, orang Crimson Dawn babi Crimson. Babi lu orang ngerepotin aja, monyet gue bikin Eternal. Di bawah ada fight juga. Dalul bakal tewas di sini. Ram juga masih aman, ada Jikroy, Blade Fury, TP-nya masih cooldown. Travins bisa buka Fast Promise. Kelihatan juga Travins saya bakal diincar duluan, mungkin Fast Promise langsung dibuka. Omni Slash, Ifrit ada Wukong Skoman, tambah itu buff lagi. Apaan? Kalau di Omni lu miss berhenti kan Omni ya? Jikroy bakal tewas, Sunstrike tabrak Dio. Serius lo. Kecuali lu yang apa? Shard-nya itu yang dulu Mischief. Oh, Koka, Ramji, ya easy solo kill buat Akan Harji. Maksud gue Ramji solo kill aja. Oh, Ramjet, ngejuk sendiri-sendiri. Ramjet, iya ampun. Tepi ya lama banget tuh, udah. Oh, gak nimbling. Ya, loncat langsung. Oh, bisa mati nih, Frit. Aegis mungkin pecahin. Oh, Imbrace lagi dari Hatet. Oh, ini Dino main masuk aja, Jar. Ini kayak Rusman taro si Rusman kayak taro depan sendiri ya, terus selamatin pakai kulen kulen press kayak udah bakal mati Rusman.
Namji nyobain Cerkoka lagi, ada Dalul tapi sini sama mati dua-duanya sih. Oh oh oh, masih bisa di dodge. Kelihatan. Iya Allah, ini 2R. Ngapa ngapa? Kagak dapat 2 kill-nya. Ente ente. Ini gua tahu nih, transfer pasti ngomong nih lagi Discord. Bisa begitu ya anjing, bisa dagger ini orang. Serius man, kalau salah ada yang ini, yang misalnya lawannya anjing. Bangke. Lawan yang salah bangke. Bisa aja kan. Oh, Ramji. Crosswalk langsung Ravins, ada Jiroy, chance stun-nya. Ada curse juga. Mantap, Orchid. Dan ya bakal tewas Jiroy. Dan Trapin. Oh, Juju. Kepik apa udah lul pota. Nah, tapi trade-nya nggak begitu bagus dan mungkin ada pick-up-an lagi Ramji. Gak ada spell. Tinggal nunggu Rosan habis itu Aegir. Hour cepet banget. Iya lu Sirius man. Oh, mau beri adu sama Jikroy, Blade Fury. Oh, Ifrit. Ya kayaknya butuh satanik atau enggak Skadi sih si Ifrit. Dikejar lagi. Mischief dulu, Fissure masih ada Black Hole sama Echo Slam, masih bisa ngebunuh Ifrit mungkin. Kena Vortex, follow up yang jadi masalah kalau si Imbres. Black Hole aja sih. Oh, Echo Slam bisa di burst disini Ifrit mungkin. BKB dipecat langsung dan ada Withers Curse diselamatin sama Hatet. Bukuang selaman, langsung dikuat daripada Black Hole. Keluar, gak ada Withers Curse lagi, Ifrit bakal tewas. Dan kayak bakal harus reset mungkin M11. Guzman nyoba fight lagi, Omnislash keluar juga. Juju ada Ghost Scepter, Ramji makanin itu Omnislash sampai Leo Endis juga. Dia sebentar head bakal tewas kena Blade Fury. Dan sama juga kayak Juju, Force Staff lagi ke high ground. Rocket beres, tapi Jikroy bakal ngejar terus. Si Guzman kemana anjir? Di base musuh di belakang. Igaro tewas dan Ramji juga di belakang dibunuh sama Storm Spirit. Dan wipe ini kayak 5 hero, Guzman nggak mati nih kayaknya. Nggak mati sih kayaknya, tebel banget anjir. Ada Sivas sama Eternal Scout, butuh waktu lama. Ada Pulverize, Sivas bisa dipencet lagi. Oh, Jikroy mati mungkin. Iya Allah, mati si Jikroy. What the fuck? Nah ini bos, senggol dong anjing. Oh, pota buyback. Tiga lagi. Skill, oh trample, mati Enigma. Triple kill, oh! Soul Spirit masih bisa kabur. Lempar batu, hot. Oh, miss. Ulti. Ulti lagi. Ngentot sumpah, man. Ulti. Ini clip, ngentot sumpah, gas, man. Nice. Full price, dapetin kill yang more satu. Satu hit easy. Rampage. Lagi man, anjing. Gas. Usah mundur, woy. Lagi, woy. Ah, ngentot. Pakai terasa skill 3, mati. Terakhir stopnya. Assalamualaikum, anjay. Terostok ya, harus man, ya. Aduh. Agaknya dewa sih, asli. Gak lo, gue Jikro yang langsung. Ini fit banget cok, bangke. Itemnya. Dah, harus mana aja yang mukul legend kalau gitu lah, ganti planning dah. Ifrit udah nyesain Bloodthorn dia. Oh, pota, nyumbang itu Ramji lagi. Ketiga ngeri amat ya. Skillnya rada GG juga ini, oh. Kena stun, pulverize, ada stun dari Dalul, enchant totem, Ifrit bisa mati lagi disini, tapi Guzman tanknya bisa terlalu solusi pecat juga sementara Pota. Coba incar abang, tapi hampir tewas, kena damage dari Rakyat Jikroy, Omnislash langsung dibuang tapi hampir tewas juga tadi kena damage dari Trample. Sunstrike miss, stun connect karena Storm Spirit, Jikroy dieback dibunuh sama Ifrit, Wukong, Skoman. Dan ya, Pota. Ini Primal. GG, langsung 3-3 sama Trapins. Ya 2-0, M11 menangin game. GG juga sih ini Primal Beast late game-nya anjir. Agandim gak dapet sih. Gak sinap sih Agandimnya. Ya Agandimnya GG abis.